I am delighted to offer my congratulations for the Wiki Nusantara gathering in Indonesia. My name is Mariana Iskander. I am the CEO of the Wikimedia Foundation, sending you greetings from my home in Johannesburg, South Africa. Congratulations, and I wish you all the best for an important conference on the open collaboration movement. Thank you. Sebenarnya pas tahu Wiki Nusantara di Padang tuh ampo jo komunitas di Minang senang sih jo merasa bersyukur soalnya kan Wiki Nusantara kok sempat ditunda kan di tahun 2020 dek Covid. Jadi dek kini diadakan offline di Padang yo merasa bersyukur lah diadakan dek Wikimedia Indonesia. Yang paling keren itu para kontributor. Mereka berbagi pengalaman cara mereka mengemas komunitas yang mereka bangun di daerah-daerah itu sangat keren, sangat inovatif dan sangat kreatif bagi saya untuk melihat anak-anak muda yang begitu bersemangat dalam memajukan Wikimedia Indonesia. Wiki Nusantara meniko sampun sesuai kalau ekspektasi kulo. Amargi sedoyo panitia meniko sampun sesarengan lampahaken Wiki Nusantara. Wak senajan wonten pinten peserta ingkang dereng saged rawuh. Nanging meniko namung segede. Dados sedoyo saged terlaksana ngantos ganjar. Yang paling berkesan bagi saya itu adalah suguhan acara yang rasa Nusantara. Di situ ada tarian penyambutan, ada tarian piring, dan yang paling berkesan lagi itu tarian menepuk kain. Apalagi saya turut mencoba, ternyata susah menepuk kain itu sampai berbunyi. Alasan yang matamu tuh kami memilih tadi pasang bantu. Dek Karano, tadi pasangan bantu biasanya digunakan untuk menyambut tamu yang datang ke tuan rumah yang dalam palco Wikimedia Indonesia, sekaligus sebagai rasa ucapan selamat datang dari Wikimedia Indonesia ke peserta Wiki Nusantara 2022. Yang kedua itu kami memilih tari piriang sebagai salah satu tari di Wiki Nusantara. Dek Karano, tari piriang punya gerakan yang unik dari tari-tari daerah lain. Yang menggunakan piring jo lilin dan juga menggunakan pecahan piring yang penari bisa melakukan atraksi menginjak-injak pecahan piring tersebut. Lalu yang ketiga itu ada seni pertunjukan randai. Kami milih itu Dek Karano. Randai itu punya beberapa unsur seni di dalamnya, termasuk pancasila, ada suaro, seni suaro, jo seni naskah atau carito yang menyampaikan pesan. Ditiang remase puniki becik pisan riantukan ditiang perside kecunduk sareng semeton utawi sawitre saking sejebak Indonesia sane medui tetujuan sane pateh ingi punike limbakang keweruhan puniki becik taler membuat pisan riantukan jagi nincapang rase semangat ditiang ngelimbakang bahasa aksara miwah sastra Bali ring Wikipedia bahasa Bali miwah proyek-proyek Wikimedia Sanelianan. Nalika kula dados panitia acara ten Padang menika, kula nyinauni kathah sanget. Salah setunggalipun kados pundi manoto dicara supados kantun ganjar. Ugi kula ten mriki saged sinau dados pambiwara. Menika ndamel kula nalika ngendikan ten ngajeng langkung mantep ing ati. Mula kula seneng.
kita mimpinya memang pengen lihat Wikimedia itu seperti ini gitu. Apalagi para pendirinya zaman dulu itu sebenarnya mereka melihatnya bahwa, oh kenapa sih nggak kita buat komunitas yang bisa lebih, nggak hanya menyunting, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan nilai lebih ke masyarakat, ke negara kita juga gitu. Dan memang akhirnya kita bisa melihat sekarang bahwa banyak sekali komunitas yang ada Wikilati, ada Wikisource ya, bahkan kerjasama dengan Wikimedia Foundation juga kayaknya sudah sangat dekat ya. Jadi mungkin saya sangat bahagia sih bisa melihat kemajuan Wikimedia Indonesia yang sekarang. Sebenarnya yang pengen saya lihat ke berikutnya adalah bagaimana teman-teman yang sekarang di komunitas itu bisa mulai juga menapaki ke jenjang yang lebih baik lagi, dalam arti di organisasinya, atau mungkin nanti sebenarnya kalau yang saya ngobrol juga dengan beberapa teman pendiri adalah nggak hanya presiden Wikimedia Indonesia, tapi nanti kedepannya teman-teman bisa lebih aktif di pemerintahan atau di industri swasta, menyebarkan sesuatu yang sudah dipelajari sekarang. Karena sebenarnya kalau saya lihat, sebenarnya Wikimedia Indonesia adalah sarana buat teman-teman juga untuk belajar berorganisasi, belajar bagaimana mengelola suatu organisasi, bagaimana kita berinteraksi, networking. Jadi saya rasa itu sangat penting sih buat kita semua untuk melihat teman-teman lebih maju ke depannya, ke arah yang lebih baik. Menurut saya acara Wiki Nusantara ini sangat tepat sekali karena banyak banget hal-hal baru yang mungkin sebelumnya saya tidak tahu sebagai tamu undangan dari luar tentang Wikimedia, kemudian tentang Wiki Nusantara sendiri. Yang menurut saya itu keren banget gitu. Tadi acara ini aja diawali dengan teman-teman peserta diajak menebak apakah pernyataan itu ada yang benar ataupun ada yang salah gitu. Dan ya, sehingga menurut saya itu sangat tepat gitu. Kalau saya bilang mungkin kita sudah harus mulai mencoba untuk melebarkan sayap ya, dalam arti pembicara-pembicaranya bukan hanya internal, tapi mungkin kita juga sudah bisa undang pembicara dari luar, eksternal, nggak mesti harus pemerintah ya, tapi mungkin beberapa mungkin organisasi lain yang sejalan, atau mungkin juga bisa beberapa speaker dari luar yang kita tahu bisa memberikan insight atau sesuatu yang lebih baik buat kita, sehingga kita terpacu untuk lebih bisa membuat Wikimedia Indonesia dan komunitasnya jadi lebih baik ke depannya. Tentunya kalau harapan, saya berharap baik Wikimedia ataupun Wiki Nusantara tetap diadakan, bisa menjangkau lebih banyak pihak lagi, lebih bisa kolaborasinya bisa diperbanyak lagi. Semoga tahun depan masih ada Wiki Nusantara di kota-kota lainnya secara offline. Yening pengabdin titiang ring Wikimedia Indonesia, mangden inten surut-surut ngelimbakang miwah nuntun komunitas-komunitas puniki, mangde sayan ngemecikan malih. Punika taler indik parikrama sekadi widya tule Wiki Nusantara puniki patut utawi perlu kelaksanayang nyambran warse. Riantukan akeh keweruhan-keweruhan puniki patut kelimbakang miwah kelestarian. Keep the spirit up, masih banyak PR-nya. Jadi kita buktikan bahwa kita bisa. Kalau bisa rintisan kita semakin perkecil, semakin banyak artikel yang berkualitas. Lalu mungkin kalau saya ya tadi dari sisi data privasi, perlindungan data, minta teman-teman juga memperhatikan hal seperti ini karena kedepannya konsekuensinya akan sangat berbahaya kalau kita tidak memperhatikan ini. Jadi mungkin harus ada semacam pelatihan atau mungkin semacam sesi di mana teman-teman juga bisa terupdate dengan semua hal-hal yang berhubungan dengan privasi data.